Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani, sahabat ternak dan sahabat Temah Kampung. Berjumpa lagi bersama kami di channel Temah Kampung. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Temah Kampung bisa hadir di tengah-tengah panjenengan, menyajikan konten seputar pertanian dan perkebunan, khususnya budidaya tanaman durian. Semoga video yang kita buat ini bermanfaat, bisa menjadikan motivasi dan inspirasi kita untuk tetap selalu semangat, semangat dalam menanam dan menghijaukan alam dan lingkungan sekitar kita. Sahabat tani, di kesempatan pagi hari ini, di pagi hari Sabtu pagi, kurang lebih jam 8 pagi, kita akan memulai aktivitas khususnya di kebun. Ini kita mulai dari pekarangan. Di video yang pertama ini, coba kita keliling, kita melihat bagaimana asupan sinar matahari yang dibutuhkan oleh tanaman, khususnya tanaman durian di pekarangan ini. Nanti untuk video yang kedua, insya Allah kita akan melakukan perawatan berupa pemupukan pada durian Musang King pasca panen atau pasca berbuah. Coba kita lihat, berhubung di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah cuacanya cerah, jadi cahaya matahari cukup terik. Di kesempatan pagi hari ini kita berkeliling, kita review salah satu tujuan kita proses penanaman kemarin yang lengkungannya kita hadapan ke barat. Ini kita tunjukkan di kesempatan pagi hari ini. Jadi ikuti terus video ini, semoga bermanfaat. Baik, kita mulai dari durian montong ini sahabat tani. Untuk pagi hari ini, untuk cahaya matahari cukup terik seperti ini. Daunnya bisa hijau. Ini salah satu keuntungan cahaya matahari, yaitu penyerapannya maksimal di tanaman. Jadi untuk proses tumbuh dan proses ini, kekuatan batangnya ini juga sangat diperlukan cahaya matahari untuk proses fotosintesis atau memasak daunnya, tentunya untuk proses perkembangan dari tanaman tersebut seperti ini. Kemudian juga menghindarkan dari hama-hama yang biasanya bersembunyi di balik daun maupun batang. Ini kalau terkena paparan sinar matahari secara maksimal, ini juga bisa memperkuat batang dan daunnya. Untuk tanaman ini kelihatannya sudah mulai proses penyemprotan lagi. Kita lihat di sini ada beberapa cabuk yang sudah mulai kelihatan. Nah, ini nanti kita akan melakukan proses penyemprotan. Baik, kita lanjut. Kita keliling lagi. Nah, di sini ini ada montong sahabat tani, sama montong. Ini juga mulai proses berubus. Untuk daunnya juga alhamdulillah cukup hijau dan rebusnya sudah mulai kelihatan. Untuk kesempatan pagi hari ini, cahaya matahari juga langsung mengenai daunnya, jadi sangat sangat dibutuhkan sekali untuk tanaman. Kemudian seperti halnya yang kita sampaikan tadi, untuk proses penanaman durian ini biasanya kita hampir keseluruhan proses penanamannya kalau kaki tunggal. Ini biasanya untuk punggung durian seperti ini kita letakkan di bagian timur, melengkungnya ke bagian barat. Jadi salah satu manfaatnya seperti di pagi hari ini, cahaya matahari sudah mulai bersinar, ini langsung terkena paparan sinar matahari. Jadi untuk punggung duriannya terkena, untuk daunnya di bagian punggungnya juga terkena. Jadi harapannya biar cepat tumbuh, menunjang proses memasak atau fotosintesis tanaman, dan juga untuk ini kesuburannya juga didapatkan. Nah, ini seperti ini montong. Kemudian di sana ada Musang King. Coba kita dekati Musang King. Kita turun ke sini. Nah, ini sahabat tani, ini juga Musang King. Ini Musang King yang kemarin sebenarnya sudah mulai proses ada bunganya, namun kita rempeli karena pohonnya masih pendek. Insya Allah di musim panen selanjutnya ini semoga sudah bisa produktif.
perawatannya ini renten ini seperti ini, nanti kita hilangkan. Nah ini seperti ini, nanti kita hilangkan. Nah ini biar pohonnya produktif. Nah ini kita hilangkan seperti ini, kita persiapkan di sini juga. Langkahnya nanti mudah, kita bisa pakai gunting maupun manual seperti ini. Nah ini kita rempeli biar pohonnya maksimal. Jadi lanjut. Nah di sini ada Mustang King juga ini. Yang ini yang ini hasil bibit dulu kita beli. Kalau yang ini kita sambung Yusu, ini sudah cukup tinggi juga seperti ini. Dan coba kita lewat sini, kita lihat montong yang kemarin kita pupuk kurang lebih usia hampir 1 minggu lebih. Coba kita lihat, kita jalan ke sini. Nah ini dia montong kemarin pasca panen, ini sudah kita rawat. Kita lewati saja ini. Ini pupuknya belum mengurai. Nah ini lokal. Nah sebelah sini, ini yang montong kemarin yang pasca perawatan seperti ini hasilnya. Nah, ini sudah mulai proses tubus. Cahaya matahari cukup terik seperti ini sahabat tani. Di daunnya juga bisa mengkilap seperti ini. Terbus-terbusnya. Dan rumputnya sudah mulai tumbuh lagi. Walaupun ada beberapa minggu kemarin kita bersihkan. Seperti ini. Ini daunnya mengkilap seperti ini. Ini sangat dibutuhkan sekali untuk cahaya matahari yang seperti ini. Daun-daunnya mengkilap seperti ini maksimal. Ini matahari sudah cukup terik. Kemudian yang baru proses tanam di sebelah sini, ini Mustang King. Nah ini juga sudah mulai tumbuh. Ini terbus juga. Nah seperti ini, ini Mustang King sahabat tani. Terbusnya daunnya seperti ini. Seperti ini. Kelihatan ini juga sangat cahaya matahari seperti ini, cukup terik kita dapatkan. Untuk tumbuhnya juga maksimal di sini juga. Di sela-sela kemarin kita tanami terong, ini pasca pemupukan 1 kali sudah mulai kelihatan bunganya. Nah ini bawor, kalau yang ini pasca pemupukan sudah kelihatan terubus juga, ada terubusnya juga. Ini juga bawor seperti ini, sudah cukup kelihatan lagi untuk rumputnya. Kita ke tengah sini. Ini sebenarnya kita tanami cabai, ini belum kita bersihkan. Nah, seperti ini cabainya. Semua bukan harusnya. Kemudian ini ada Mustang King juga sahabat tani. Yang ini bibit sambung ini. Nah, seperti ini. Daunnya juga cukup mengkilap seperti ini. Di cahaya matahari sangat penting sekali. Ini tadi yang montong tadi. Seperti ini hasilnya. Ini montong urin. Untuk bagian dalamnya ini kita pruning, jadi cahaya matahari bisa masuk ke dalam. Nah, seperti ini. Pohonnya juga bisa biar bulat-bulat dan sehat tentunya. Sudah kita bentuk. Baik sahabat tani dan sahabat Mahkampung, mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini di video yang pertama sekitar kita nge-vlog mereview tentang ini manfaat cahaya matahari dan bagaimana sinar dapat mengenai tanaman durian yang kita tanam di pekarangan ini. Semoga video yang kita buat ini bermanfaat, bisa menjadikan motivasi dan inspirasi kita untuk tetap selalu semangat khususnya dalam menanam dan menghijaukan alam dan lingkungan sekitar kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Fesan selalu semangat, petani muda. Salam hijau, salam lestari.